Tak, saya tak boleh tipu lah benda ni lah. Kadang-kadang saya terasa sunyi apa semua sebab last saya bercinta bila 6 tahun lepas. Okay, Abang Wira. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat eh? Sihat. Alhamdulillah. Baiklah kita macam ni. Baiklah kita di hari yang sangat bermakna ni. Pelancaran lagu Suasana di Hari Raya. Macam mana perasaan Abang selepas pelancaran lagu ini sebentar tadi? Perasaan saya teramat-teramat bersyukur. Sebab apa benda ni dapat berkumpul balik dengan, maksudnya bagi saya, dia orang ni abang-abang kakak-kakak. Saya lah. Sebab saya dengan Alif Alin yang muda dalam GB8, dalam family kita kan. Maksudnya, kiranya benda ni... Okay, harapkan audien boleh support lah. Boleh tengok kat YouTube apa semua lagi. Dan boleh support di digital platform yang ada. InsyaAllah. Yeah, of course. Bercakap tentang lagu ini, ada tak mungkin Abang rasa ada harapan tentang lagu ini ataupun harapan dengan peminat dekat luar sana tentang lagu ini sendiri khususnya? Tentang lagu ini sebenarnya bagi saya lah, opinion saya, untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama kita, maksudnya sesama kawan-kawan yang ada, sesama peminat yang masih menyokong apa semua. So benda ni nak create silaturahim dan tak nak berputus, maksudnya akan carry on sampai lebih-lebih, insyaAllah. Dan selain daripada nak mengikat silaturahim itu kan, mungkin apa mesej lain yang mungkin Abang Wira sendiri nak sampaikan dekat mungkin hati-hati semuda kat luar sana? Ya, macam kita tengok sebelum ni yang maksudnya macam tengah macam TV yang selepas kan. Bila dah habis audition tu, masing-masing nak buat hasri kan. Maksudnya dengan adanya family kita ni, maksudnya memberikan contoh pada semua, maksudnya selepas habis apa-apa competition pun, silaturahim tu perlu disatukan sebenarnya. Sebagai semua Islam kan, benda ni kita teruskan, orang kata pun sama-sama rapatkan lagi silaturahim lah. Ya, benda. Okey, itu berkenaan tentang lagu Suasana di Hari Raya. Kita nak tahu juga, lepas daripada konsert Gegar Vaganza tu kan, adalah peminat ni bagi phone kat Wira. Pakai kaki dog phone nya. Alhamdulillah, phone tu daripada kelab penyokong sendiri, Awirans Army Fan Club. Saya bersangat-sangat syukur lah sebab apa benda ni tak pernah dia dapat hadiah yang sebesar tu bagi saya. So, sangat-sangat hargai, sangat-sangat benda ni saya tak terluar dengan kata-kata. Benda ni hanya Allah dapat balas jasa dia orang, insyaAllah. Ya, beruntung kan, komo dapat phone. Okay, mungkin juga kita nak tanyalah lah soalan untuk Awira adalah berkenaan dengan ni macam panas dan pantas sikit abang. Kita nak tanya jugalah tentang mungkin ada kekasih hati ke ataupun kenapa macam nak berhasil sangat dengan umum ni ataupun macam mana ni, apa cerita? Dengan siapa? Dengan adalah, tak tahulah sesiapa kot ada, ada cinta ada hati siapa-siapa ke atau macam mana? Terus terang, saya masih belum ada lagi. Masih mencari sebenarnya, walaupun masih muda lagi. Masih lagi. Sebenarnya jodoh ni sebenarnya rahsia Allah kan. Dan saya berserah pada Allah je. Tak, saya tak boleh tipu lah benda ni. Kadang-kadang saya terasa sunyi apa semua sebab last saya bercinta bila 6 tahun lepas. 6 tahun lepas lah, 2016 macam tu. So benda ni, serah pada Allah je. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, ada kat sana. Sebab apa? Kat dunia ni, kita tak boleh lari daripada perpisahan. Kat dunia, kita hanya sementara saja. Kalau tak ada kat dunia, ada kat sana. Kekal, insyaAllah. Doa kan? Betul, insyaAllah. Tadi Abang Wira cakap, mungkin ada sesuai sikit lah. Jadi mungkin, ada tak ciri-ciri yang masih tengah cari sekarang? Ataupun nak cari orang yang macam dalam family kita juga ke? Ataupun macam mana? Itulah. Macam ciri-ciri yang saya nak tu memang... Semestinya cantik lah. Dan first sekali menghormati orang tua. Orang tua saya pun semua kan. Dan pandai masak. Pandai masak. Itu kena. Kena, itu wajib kan. Apa makan kat luar ni kadang-kadang bosan juga. Betul. Dapat saya kata rasa kat rumah sedap juga kau boy. Okey lah, baiklah. Terima kasih bang kerana sudi bersama luangkan masa dengan kami. Semoga segala apa yang berlaku pada hari ini dapat kejayaan lah untuk abang dan juga keluarga kita, insyaAllah. Sama-sama kita doakan.